Okay, Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi di episod yang ke-15. Di episod kali ini, kami bawakan berkenaan package overhaul cleaning after renovation. Di dalam video ini, kita boleh lihat keadaan bilik penuh dengan barang-barang. Jadi, kru Hazim, Shakira dan Ain akan memulakan cleaning dengan proses mengelap pada kotak-kotak, perabot, alat mainan, di bahagian rak, buku-buku, celah tingkap dan cermin, serta pada permukaan lantai. Perlu diingatkan dengan condition habuk tebal sebegini, cara kerja dan teknik cleaning adalah berbeza dari regular housekeeping yang kita lakukan secara harian ataupun mingguan. Package overhaul cleaning after renovation ini biasanya akan mempunyai habuk yang agak tebal. Kita boleh lihat habuk bukan sahaja melekat pada permukaan bahagian yang jelas seperti di lantai, malah juga turut akan melekat sehingga ke kawasan yang tersembunyi seperti di belakang, atas dan di dalam almari pakaian. Jadi pembersihan jenis ini semestinya memerlukan masa yang lebih lama serta tenaga kerja yang lebih ramai untuk setiap proses detailing yang perlu dilakukan. Barang-barang dilap akan dialihkan ke satu kawasan yang telah pun dibersihkan lebih awal dan bilik ini akan dikosongkan sebelum proses cleaning dijalankan. Bilik perlu di-vacuum, di-mop sehingga benar-benar bersih. Semestinya proses menghilangkan habuk bagi jenis kotoran akibat habuk tebal ini tidak hanya akan dilakukan dengan sekali sapuan dan juga mop. Okey, di dalam cleaning ini juga ada request daripada customer untuk memasangkan katil di bilik ini. Jadi kita boleh lihat keadaan bilik yang sebelum ini berhabuk tebal dan penuh dengan barang-barang telah digantikan dengan katil untuk dijadikan ruang tidur. Okey, sekian sahaja untuk kali ini. Harap kita bertemu lagi di lain episod. Ingin saya jelaskan sekali lagi, perbezaan package akan menentukan masa, tenaga kerja dan peralatan cleaning yang berbeza.